dari Aji Wibowo Jati. Lur, jane gaweanmu podo wis api, ning ojo lali wong sik ngeritik pong ngelingke kio gagasan. Mas Yoncen mangkeli kadang nek dicangkemi. Ning gagasan wong sik ngeritik lan ngelingke dengan langkah korektif sik konkret orang juk dipaido utowo dinengno. Oke, matur nuwun Mas Aji tadi ya yang menyampaikan syab, dan pokoknya kita bakal terus-menerus memperbaiki dan menerima kritik itu dengan terbuka. Oleh karena itu, kita juga gara-gara tanggapan dari Mas Haji ini, kita juga akhirnya berinisiatif untuk kemudian membuat satu bentuk platform baru, yaitu Minfest. Dari Vicky, Presma Menko kerjaannya main Mobile Legend mulu. Duh, tahu dari mana kalian? Kalau Presma Menko pada main bareng, kenapa kita main bareng aja? Login yuk, Mobile Legend toh. Welcome to Mobile Legend. Dari Kyoko Hori lagi nih, pengen banget gabung BMKM UGM, tapi insecure duluan soalnya belum punya pengalaman yang banyak dan skill yang mumpuni. Terus kalau lihat anggota BMKM tuh orang-orang yang hits gitu ya? Aduh, justru kalian itu harusnya insecure sama orang yang umur 20 udah punya 100 juta di tabungannya. Nah, kalau misalkan buat yang hits-hits, justru kalian join BMKM biar jadi hits, terus bisa swipe up, bisa endorse gitu. Mas Tito, ada yang nanya nih, Favivu terus ya Mams, ketemu menteri terus. Masalah internal kampus udah jamuran gak selesai. Tolong perjuangin anak PNS yang gak pernah di ACC banding UKT-nya, sedangkan sekarang tunjangan dipotong semua. Oke, gini deh. Aku mau minta maaf ke teman-teman mahasiswa semua kalau dari Adkesma belum bisa benar-benar menjawab dan mengawal semua permasalahan yang teman-teman hadapi. Tapi FYI nih, kalau Adkesma punya platform di Twitter di @adkestweet_gm, di mana teman-teman bisa menuangkan segala macam keluh kesah dan permasalahan kalian, mulai dari finansial, akademik, maupun kebijakan lainnya. Dan Adkesma tentunya bersama teman-teman semua bakal berusaha mengawal sebaik mungkin berbagai permasalahan yang teman-teman hadapi. Gitu. Masalah, ada yang nanya nih, enak ya jadi menteri BMKM UGM, terus bisa masuk UGM ganteng, dapat pacar lagi. Jadi untuk jabatan menteri ini kita nggak dapat feedback apa-apa ya teman-teman. Jadi kita pure pengabdian di sini. Untuk yang dapat cewek, dapat pacar di BMKM, dapat cewek aja kagak. Tapi dapat capek yang kita dapat. Action. Mas Farhan, ada yang nanya nih dari angkringan Pak Panut. BTW, jobdesk Presma emang repost doang? Bisa jadi. Oke Mas Ma'il, kebetulan ada yang nanya nih, kok sekarang dikit kajian kritik pemerintah beda sama pas kemarin waktu jadi menteri? Bagian mana ini yang salah? Melempem atau tidak bisa mengarahkan menteri-menterinya untuk memberikan kajian? Iya cie, berarti baca kajian dari BMKM ya. Thank you udah baca kajian dari BMKM. Sebenarnya nggak ada yang salah tuh pasti pemerintah. Nah kok tambah dikit sih? Karena sekarang kita nggak berorientasi kepada outputnya, tapi kita berorientasi kepada dampaknya. Nanti akan aku sampaikan outputnya ke komen gue. Thank you. Intinya aku tahu aku salah, tapi please jangan pergi untuk insan yang di jakal atas. Mas Mbak, tolong dong yang ngirim manifest ini. Move on Mbak, Mas. Gini loh, ikhlas tuh emang butuh ini nih. Kalau kata yang terhormat Mas Jakaria, mencintai yang paling dalam adalah ketika kamu mampu mengikhlaskan. Jadi tolong Mas Mbak sekalian, gak usah ganggu anak-anak staff BEM saya, biarkan dia bahagia dengan insan jakal atasnya. Terima kasih. Mas Naza, ada yang nanya nih, ini kemangkuan kemasyarakatan memang jarang kelihatan ya segala brokernya. Memang alurnya begitu atau bagaimana? Hahaha. Gimana ya, mungkin kita kelihatan goib atau gimana? Oh gak kelihatan. Ya gak juga sih, jadi emang teman-teman di kemasyarakatan kita emang lebih banyak terjun langsung ke masyarakat, jadi mungkin kita jarang terekspos atau kurang menunjukkan eksistensi aja. Dari Lalala,
sekre quarter ya? Sebenarnya sekre punya siapa sih? Kita kan ngunin bareng-bareng, jadi harusnya ya bersihin bareng-bareng dong. Makanya buat anggota BMKM, kalau piket ya piket yang bener, jangan manggil Goklin. Ada yang nanya nih mas, dari Ayaya. BMKM UGM tidak berdampak pada saya sama sekali. Seakan-akan tidak berguna bagi Swanolab seperti saya. Aduh, sebelumnya maaf banget ya, kalau emang masih ada gitu pasti kita akan perbaikin lagi. Tapi buat kami yang nolab misalnya nih, tapi suka ikut lomba, pasti BMKM juga ngasih kok info-info tentang menang kompetisi itu bisa dikonversi jadi duit yang lebih banyak loh. Nah, itu kan luar biasa. Nah, so, pantengin terus IG BMKM dan dapatkan informasi ada kepanitiaan juga yang bisa membuat kamu lebih berkembang dan kalahin nolab. Ditunggu ya. Oke, Mas Tata. Dari detektif, tunjukkan jiwa sosialmu, jiwa nasionalismu pada negara ini. Jiwa sosial dan nasionalis. Tadi isi lo apa aja? Lo pati menteri Aspro. Tadi isi lo apa? Paling fiksi. Nah. Mbak Hesti, ada yang nanya nih dari Kyoko Hori. Suka banget sama feeds IG-nya, cuman kadang-kadang feeds-nya kelihatan terlalu rame, apalagi kalau isinya teks panjang gitu, jadi rada pusing karena desain background postingannya dah rame gitu. Nah, kayak aku mau jelasin gampangnya itu kalau di BMKM, Kementerian Media dan Informasi itu bikin semacam template desain untuk setiap kementerian bikin produk visualnya masing-masing. Nah, kita tinggal quality control aja gitu. Nah, template desain yang pertama itu kayak begini. Nah, itu kan yang paling atas itu tulisannya, backgroundnya rame, tapi kita nyontohnya itu tulisannya untuk tulisan dikit gitu loh. Nah, ternyata kebutuhan tiap kementerian kan beda-beda. Apalagi kementerian yang bikin kajian gitu, teksnya biasanya kan banyak tuh. Nah, ketika mereka teksnya banyak dan tetap pakai template yang paling atas itu, jadinya kayak rame banget kan, jadi kayak yang dibilang tadi. Nah, padahal sebenarnya bisa pakai background yang putih itu juga mungkin. Tapi mereka tetap pakai template yang atas gitu. Nah, akhirnya kita evaluasi juga dong, ini kurangnya di mana gitu. Nah, dari situ kita bikin template baru. Nah, ini template barunya nih, kayak gini. Nah, di template baru ini, temanya tetap sama, tema desainnya tuh tetap duotones, tapi kita bikin lebih banyak layoutingnya. Nah, karena layouting yang lebih banyak, dan yang ada tulisannya itu backgroundnya harus warna putih, jadi harapannya bisa lebih rapi dan lebih enak aja gitu dilihat, gitu. Jadi, semoga suka sama desain barunya. Oke, Mas Ardi, dari Korek. Emang Menteri Sinema lucu ya? Coba dong lucu. Ada yang nanya nih mas, pengen join DKI deh besok. Enak banget, gabut, gak ngapa-ngapain. Mau join nih pemirsa, yuk sini join. Gabut banget nih, mohon maaf, ngapunten. Kita emang gabut tapi kerjaannya nanti monef. Dengerin sambatan teman-teman, kasih upgrading, gabut banget pokoknya. Jadi teman-teman yang di rumah mungkin cuma ML-an atau cuma apa, luntrang-luntrung kayak jemuran habis diangkat. Nah, yuk sini gabut sama kita. Tapi biar tahan dulu ya. Dari enggak mau ah, takut. Kak Kolit manis banget, gemes, semangat terus kak. Oke, thank you sebelumnya buat semangatnya. Meskipun sebenarnya nggak manis-manis banget ya, udah sangat tua. Dan thank you buat supportnya juga, semangat buat semua kalian, oke? Dari Diva, salam kenal. Aku mahasiswi Polines, hehe, cuman pengen mampir kok. Salam mahasiswa, salam perjuangan. Oh iya, halo, salam kenal juga Diva ya tadi namanya. Mungkin ini ya, jangan lupa untuk terus berjuang. Tapi cepat-cepat itu kayaknya ada bagus deh. Ambilnya dong, ambilnya. Nah, ini ada pesan juga nih dari aku. Panjang umur, hal baik, salam perjuangan. Oke, dari blog, bubarkan BMKM. Oke teman-teman, itulah tanggapan dari BMKM UGM terhadap apa yang disampaikan pada Manifest BMKM UGM. Bagaimana tanggapan teman-teman semuanya? Apakah sudah cukup puas? Jika belum puas, teman-teman bisa banget memberikan kritikan langsung ke media sosial BMKM UGM atau kepada individu-individu yang ada di BMKM UGM.
Pada prinsipnya, BEMKM UGM adalah organisasi terbuka yang terbuka atas kritik, terbuka atas masukan, terbuka atas tanggapan-tanggapan yang kemudian bisa membangun KM UGM menjadi lebih baik. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang merasa memiliki 3 kritikan tertajam, 3 kritikan paling oke, bisa pantengin OA BEMKM UGM, nanti akan ada hadiah dari teman-temannya terhadap teman-teman yang merasa punya 3 kritikan paling oke dalam manifest kali ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. See you. Halo teman-teman, kami dari panitia.